been 24 hours, I need more hours with you. Halo, welcome back to my channel. So, hari ini aku sama teman-temanku, teman-teman, aku gak ngerti teman-teman apa. Pokoknya ada Ninda, Fabio, Bunga, dan Intan. Dan kita mau nongki di salah satu kafe yang kayak lagi hits banget gitu di Jogja. So ini another series tempat foto instagramable dan tempat nongki yang enak di Jogja. So buat kalian yang penasaran gimana kelanjutannya, just keep on watching. Hai. Oh, oke. Yuk, let's go. Jadi tadi kita udah on the way, terus sekarang kita udah sampai dan dia masih dandan cantik. Dan diliatin sama pak parkirnya. Aku ngapain gitu loh, dia tuh ya udah. Iya udah, sabar, udah sabar. Duduk gitu kayak. Iya, Fab. Jadi kita udah sampai dan kita mau duduk mana? Cilik, lucu banget. Recommended, itu namanya mango smoothie. Oke. Okay. Harganya juga not bad lah hitungannya. Berapa? Kayaknya kita bisa makan kenyang, nggak nyampe 100 ribu. Oke. Okay. Dan aku ini tadi choco cheese. Dan mari kita coba. Jadi ini rasanya menjadi burger. Iya. Coba. Jadi kita ambil dulu terus. Kayak cheesecake. Cheese. Kayak masuk kayak BTW aku baru sadar aku punya ini loh nih. Nah. Yeay. Jadi kita harus hidup go green. Kita Fab, tapi kamu fail untuk menjadi go green. Iya, tapi kan kamu enggak. Oke, ini aku yang pakai. Mari sekarang kita coba coklatnya. Sekarang aku yang coba biasa aja kayak ya udah coklat biasa ya kan, itu rasa cheese enggak cheese banget kan. Jadi tadi aku pesan minumnya ya menurutku ya aja, maafin aku. Kenapa sih, tolong sabar gitu. Jadi ya menurutku coklatnya ya udah coklat biasa ya kan Fab? Iya, coklatnya B aja kayak okay. Dark coklat. Ya udah dark coklat kayak misalnya kalian bisa find nih. Itu gak harus di sini, bisa di mana-mana. Terus cheese-nya juga B aja. Ya udah cheese. Tapi terlalu asin enggak sih? Fab? Iya kan kurang nyatu gitu sama iya. Enak tapi kok terlalu asin dan kurang nyatu gitu loh jadinya. Dibandingin cheese-nya koma. Gitu. Oke, okay, jadi Pak Abdio pesan Cabana Platter. Ini gede ya guys. BTW ini telurnya benar-benar endolita banget nih. Iya, itu endolisasi ya telurnya. Terus ini maksudnya ini berapa harga sih tadi? Rp28. Ini sangat affordable menurut saya karena porsinya banyak. Porsinya banyak banget. Dan ini lihat ada salad, terus ada mashed potato. Protein dari karbo, terus ada itu ada sosis sama ada telur dan telurnya yang endolisasi tadi. Terus mari kita coba Fabio. Aku mau nyobain mashed potato-nya dong, Fab. Maaf ya, aku enggak suka telur ini. Jadi kalian enggak akan melihat ASMR telur setengah matang.
banyak loh guys itu Anna, jadi menurutku ini affordable. Kalau misalnya itu apa? Mushroom. Kalau misalnya kalian gak makan daging, kalian bisa gak pakai sosis, mungkin diganti jadi mushroomnya banyak. Iya. Yeah. Enak gak? Itu berarti kayak tumis gak sih? Enak. Enak. Cuman emang rasanya agak hambar, tapi aku emang suka hambar kalau misalnya kalian. Gak suka yang hambar-hambar. Mari kita tambah lada. Mari kita coba. Terus kayak sebenarnya enak nggak sih Pak Brar? Cuman kayak cuma tentunya emang terus sebenarnya enak, cuman tuh kayak terlalu itu loh. Nggak sih kayak jadi kayak setelah kamu nalar tuh kayak banyak, iya after taste tuh kayak banyak yang tersisa tuh loh kayak pedesnya lada, iya nggak sih Pak? Kita coba sosisnya. Aku bahkan belum coba sosisnya deh. Karena garpuku kamu aku sih. Enak, terus enak. Jadi mashed potato-nya tuh enak, tapi terlalu banyak. Jadi kayak aftertaste-nya tuh kayak banyak yang kesisa tuh luar mulut. Jadi kayak sepet gak sih? Kayak sepet itu jadinya. Terus, tapi kalau sosisnya enak. Terus aku tuh belum coba yang lain. Dasar manusia-manusia terlambat. Manusia-manusia terlambat. Sekarang udah jam 7.40. Kita janjian jam 7 dan mereka baru datang. Oke, fine teman-teman. Aduh, ya Allah, manusia-manusia jahanam. Kamu kangen aku? Enggak, maafin aku. Hai Intan, wow. Enggak mau enggak jadi ngomong Intan. Hai Mbak Intan. Gimana? Kamu udah punya seragam? Bagusan gini gak sih? Iya, lebih fresh. Lebih fresh. Hai Bunga, apa kabar? Kalau kalian pernah lihat di vlog sebelumnya yang di Bali part 2 kalau enggak salah ya, di rewind. Nah, dia di sini lagi sekarang muncul di Jogja. Iya, wow. Dengan ketidakpamitan dan ketidakjelasan tiba-tiba dia ada di sini bersama kita-kita. Dan tinggal manusia sibuk satu ini yang kuliahnya double ya. Masih belum datang sampai sekarang. Jangan-jangan masih kuliah sampai sekarang. Jangan-jangan masih basket. Iya. Bawa, tapi harus bisa. Guys, mari kita lihat ini video sebuah ke... Mari satu. Itu slime. Itu gak kebelah sih. Itu gak kebelah. Karena udah lama, udah gak hangat. Ya. Belajar ngobrol. Gimana sih nge-zoom? Ada kayak anak SD mainan kamera. Ya? Ini ya, anak SD make up-an gitu ya. Acara Fatih Putri Kiki cantik. Tolong tonton terus lihat channel adik kita. Yang kuliah itu aku apa Nisha? Menurut kalian yang anak kuliah siapa? Kenalin aku Udayana cantik. Aku anak Pak Bejang. Dia anak Udayana cantik. Nama aku Talita Nisha. Nama aku Bunga Ligoranda. Kamu anak mana? Jiva cantik. Jiva cantik. Kalau menyebut brand lain, tapi lain ya. Kopi kabarnya cantik. Oke. Okay. Aku kaktus cantik deh. Aku waktu itu ke kaktus loh. Kapan? Enak. Eh, aku lagi menjilat es krim. Apa? Oh, kamu sih enak. Enak. Murah kan? Murah cok. Dua-dua. Ada jari tongsis ya tangan saya. Pegel kan? Tripod. Rasakan jari saya seperti itu setiap saya ngevlog. Manusia-manusia jahanam yang lebih telat lagi. Habis bocet, Wak. Pacaran. Masih ngobrol lama ini. Iya, bentar, bentar lagi kita pulang habis ini. Udah ditungguin. Kita berdiri ya, Wak. Iya, siap. Cabut. Ayo. Udah kita pulang yuk. Pulang dulu ya. Dabi. I love you. Kita sama dia itu untuk safety. Iya. Yeah. Ini biar aman. Enggak kamu takut ya. Apa kok? Kamu jangan takut? Tahu aksesorisnya dan apa? Oh, gitu siap. Kamu enggak pernah nonton vlog kan? Tuh, teman yang enggak support gini loh. Emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Jadi grup jawabnya oh. Oh iya. Oh, plus bilangnya kepencet. Saya pusing. Oh. Jadi kita ada cerita panjang-panjang. Terus
Terus habis itu enggak masih mending, itu masih mending tadi. Tanya, kok kalian pakai kemana? DJ sih? Mau kemana? Motor kemana? Tunggu, aku mau ngaca. Iuh. Tunggu ya, aku mau ngaca. Enggak fokus nih. Dia fokus sama aku, bukan sama kamu. Gatel nih mataku. Garuk. Sakit, Cok. Apa? Oh iya iya, ada. Enggak apa-apa, aku tuh butuh dihujat. Emang aku mau ngehujat meja. Wah, mau nyoba dong itu apa? Signature-nya. Aku hai. Dua kali kopi. Kita baru aja ketemu nih. Iya. Kita udah full team. Fabio kita tinggal aja. Begitu ada yang datang satu-satu. Iya. Nina, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oh gitu, anak kuliahan yang dua kampus sekaligus sibuk baru datang jam segini. Gimana kesibukan Anda sekarang? Sangat-sangat sibuk. Oh lalu? Sampai hidup, hidup nyata sebuah Karolinda Siregar. Ayo julitin Ninda, baru datang julitin. Bully saja bully. Nih, dibalik kecantikan Karolinda Siregar yang di... Cantiknya tipu-tipu. Kok Siregar sih? Siregar yang ada di Instagram. Tuh, tuh kan. Datang belajar. Datang belajar, mau belajar. Belajar terus sekali-kali kek, seneng-seneng nape lu. Sampai aku ada polio, aku pulang, Mbah. Polio kemana? Udah, fotokopian, fotokopian. Beli, jangan kayak orang susah. Beli folio masa gak mampu. Dosen, dosen, ongkosnya 10.000, beli folionya 500. Jadi guys, seorang Karolinda Tirza M. Siregar hanya membawa 1.000. Iya kan? Gak tahu M-nya apa sih. Minum dulu, minum dulu. Ayo minum dulu, minum. Enggak, makasih, makasih. Marcelino. Jadi dia tadi kan ke social agency mau cari folio, terus cuma bawa 2.000 doang, padahal harganya 2.500. Diiklasin karena dia bilang lagi jalan. Dia jalan kesananya, kasihan deh. Semangat ya, Nin. Kita mau gosip. Jadi guys, aku akan segera pamit. Dan kita sekarang sudah full team di sini. Coba lihat besok ya, aku menyamar menjadi. Hai Ninda, masih belajar. Semangat ya, Nin. Pokoknya nanti tempatnya enak. Tadi minumannya gimana, Bung? Enak kok. Enak. Apa tadi kamu kenapa? Ya, aku sih kamu sih. Oke, yang kita bahas tadi. Oke, iya, kayak kita bahas. Oke, okay. Bye bye sayangku. Sampai bye-bye. Ketemu kapan-kapan lagi kalau aku ke Bali dan oh enggak deh, besok Januari kan ketemu. Dah, paham. Bye-bye. Luf. Agak jauh ya kalau mau berpelukan. Dah, Mama. Luf. Bye guys. Dadah. Oke guys, gitu aja vlog hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa jadi referensi tempat kalian nongkrong-nongkrong nugas bareng teman-teman kalian. So, terima kasih banget buat semuanya yang udah pada nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di komen juga kalian pengen video apa dari aku. And I'll see you on my next videos. Bye, love.